الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Kita masuk pada adab yang kelima. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala al-khamisu idza ta'addadat ad-durusu qaddama al-ashrafa fal-ashraf wal-ahamma fal-aham. Apabila pelajaran-pelajarannya itu berbilang, tidak cuma satu, tapi ada beberapa pelajaran, maka hendaknya dia mengedepankan yang mulia, yang fal ashraf, qaddam al ashraf fal ashraf. Maka apa? Dia kedepankan yang mulia, kemudian apa? Perkara yang mulia yang di bawahnya. Wal aham fal aham. Ya, dia kedepankan yang paling penting, kemudian apa setelahnya? Perkara yang apa? Penting cuman di bawahnya. Ini makna al-ashraf al-ashraf wal-aham fal-aham. Jadi apa? Kedepankan yang paling penting dulu, baru kemudian setelahnya, setelahnya dari sisi kepentingan yang apa? Yang di bawah perkara tadi. Fayuqaddimu tafsir al-Qur'an thumma al-haditha. Maka hendaknya dia mengedepankan tafsir al-Qur'an, kemudian apa? Hadith. Tsumma usul ad-din, kemudian apa? Mengedepankan usul ad-din. Tain. Lihat ta'lim nomor 130. Yaitu tauhid wal aqidah. Yang dimaksudkan oleh jamaah dengan usul ad-din adalah apa? Tauhid dan aqidah. Walaupun istilah ini sebenarnya afanifillah istilah yang tidak kita terima atau tidak diterima di sisi ahli sunnah wal jamaah, karena munculnya dari orang-orang mu'tazilah di mana mereka membagi agama menjadi usul dan furu'. Cuman karena istilah terlanjur tersebar, maka terkadang digunakan oleh para ulama. Jadi usuluddin yang dimaksud di sini tauhid dan aqidah. Amin adillati dhanika hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara dalil yang demikian itu adalah hadith Ibn Abbas. Lama ba'ad al-Nabi SAW Mu'ad ibn Jabal ila nahwi ahli al-Yaman, qala lahu innaka taqdumu ala qawmin min ahli al-kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ila ayy wahidullah ta'ala. Rasul mengatakan sungguhnya engkau akan turun pada suatu kaum dari ahli kitab, yang mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar tapi kebelingar dan banyak nyanyalnya. Faliyakun awwala man tad'uhum ila ayy wahidullah, maka jadikanlah pertama yang engkau seru mereka yaitu kepada tauhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Perkara yang hendaknya pertama kali engkau dakwahkan adalah mendakwahkan tauhid. Fa idza arafu dzalika fa ahbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kemudian apabila mereka sudah tahu itu, sudah tahu tauhid, maka apa? Kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam hari-hari mereka dan malam-malam mereka. Fa idza sallu fa akhbirhum anna Allah tarada alaihim zakatan fi amwalihim. Kemudian apabila mereka telah salat, mampu menunaikan salat, dan maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka zakat pada harta-harta mereka. Tu'khadhu min ghanihim fa turaddu ala faqirihim, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa idza aqarru bidzalika fa khudh minhum wa tawaqqi ka ra'iba amwalin nas. Apabila mereka menerima yang demikian itu, mengakui syariat ini, maka ambil dari mereka zakat. Tapi apa? Jauhi ka ra'iba amwalin nas, yaitu jauhi dalam mengambil zakat itu harta-harta yang apa? Yang
mulia di sisi mereka. Misalnya apa? Dulu telah kita lewati dalam zakat, kalau mengambil zakat na'am kambing atau zakat unta, jangan ambil yang paling bagus, yang paling disayangi oleh pemiliknya. Ini tidak boleh. Tapi ambil yang pertengahan. Nah, tayyib. Nah, dalam hadis ini ikhwan fillah jelas Rasulullah SAW membimbingkan mana yang harus didahulukan. Nah, karena itulah ikhwan fillah, sebenarnya yang paling pertama kali, yang paling penting dari semuanya adalah apa? Perkara akidah, tauhid dulu. Tauhid dan akidah. Karena tidak akan mungkin seorang mempelajari Al-Quran kalau akidahnya tidak lurus. Cuman kita bawa, nah, berkata ini jamaah ikhwan fillah untuk apa? Mereka-mereka yang memang sudah apa? Memiliki landasan tauhid. Karena majalis para ulama zaman dulu ikhwan fillah, majalis yang nah, masyhur tentang apa? Tentang kebaikannya. Maka didahulukan tafsir Al-Quran, hadis, kemudian perkara-perkara akidah dalam mendalaminya. Adapun dasar-dasar jelas itu harus dipertamakalikan. Dan tentunya untuk yang seperti ini, khalifillah, masing-masing apa, masing-masing keadaan dan kondisi tulab berbeda-beda. Nah, tayyib. Tapi yang semuanya harus sama adalah apa? Pokok yang pertama kali harus diajarkan, harus dipelajari adalah apa? Pembenahan akidah, pembenahan tauhid. Juga apa telah kita lewati perkara adab. Ini sangat penting. Nah, karena kalau seorang khanifillah menurut ilmu tanpa adab, nah, ini akan apa? Akan banyak menyia-nyiakan diri, akan tersia-sia banyak waktu, dan bahkan khawatir ilmu yang dimiliki hanya akan menjadi bumerang. Nah, telah kita lihat di awal-awal kitab ini bagaimana pentingnya adab. Thumma usul al-fiqhi, kemudian dia mempelajari usul fiqh. Thumma al-madhhab, kemudian mempelajari madhhab. Dan tentunya khanifillah, nah, yang dimaksud di sini tidak kemudian nah, bermadhhab, tapi pelajari baik. Nah, pokok-pokok tayyib apa yang dipahami oleh suatu madhab, kemudian apa diambil mana yang paling rajih, tumal madhab, tumal khilaf, kemudian khilaf, untuk bisa mencapai apa derajat mujtahid. Karena apa, seorang yang tidak mengetahui adanya khilaf pada suatu perkara khalifillah, dia jadinya taklid. Jadinya taklid. Nah, apalagi kalau mengambil dari satu guru tok, tahunya itu pendapat madhab ini saja. Padahal ternyata di sana khilaf panjang. Bahkan terkadang yang benar itu yang berbeda dengan madhabnya. Maka memeluk satu madhab tertentu ikhwan fillah, di mana dia tidak mengambil pendapat kecuali yang ada di madhabnya, itu dikategorikan oleh para ulama sebagai bid'ah. Kenapa? Karena kita wajib untuk apa mengambil dalil. Tidak apa, tidak nah, menutup diri. Nah, dari suatu dalil dengan alasan itu kan tidak sesuai dengan madhhabku. Ini ta'assub yang dicela oleh para ulama. Karena kewajiban kita untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Taim, thumma al-khilaf wal nahwu wal jidal. Kemudian nahwu ya, kemudian khilaf dan nahwu serta jidal. Tentunya ini kalau kita ya, mereka nahwu, mereka orang Arab. Nah, tayyib nahwu maksudnya yaitu apa? Untuk masuk pembahasan nahwu secara mendalam. Kalau kita alhamdulillah tidak akan bisa masuk ke tafsir Quran, tidak akan paham hadis, apalagi usul fikih. Nah, kalau tidak belajar nahwu. Ya. Intinya untuk poin yang kelima ini hendaknya kita apa? Mengedepankan mana yang paling penting dari pelajaran-pelajaran. Tentunya kepentingan suatu pelajaran sesuai dengan kondisi kolabah, kondisi dan para penuntut ilmu itu sendiri.
Gak akan mungkin masuk ke dalam ilmu tafsir kalau belum bisa membaca Al-Quran. Gak mungkin masuk pada ilmu tafsir kalau belum memahami bahasa Arab. Dan seterusnya. Makanya intinya kita kedepankan yang penting dari yang kurang penting. Adapun jidal, ini pada hakikatnya akhwani fillah, ilmu yang apa? Yang dorongnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dorongnya lebih banyak daripada manfaatnya. Karena seseorang yang memiliki ilmu ini kalau tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, hanya akan mengakibatkan dia menjadi orang yang congkak dan sukanya berdebat. Baik. Cuman yang bagus dari sisi itu kita mempelajari adabnya. Oleh karena itulah Imam Asy-Syengkiti rahimahullahu taala mengarang kitab Adabul Munadharah. Ya, adab dalam munadharah, adab dalam seseorang apa berdebat untuk mencari kebenaran. Tapi kalau sekadar debat kusir, maka ini tidak perlu dilayani. Karena terkadang mematahkan hujah lawan itu penting. Dan bagaimana kita mematahkan hujah lawan itu juga apa? Butuh dipelajari. Bagaimana kita mengawalkan dalam mengambil istimbat dan seterusnya. Amin. Barakallahu fikum wa nabtahu minan. Inti adab yang kelima apa tadi? Apa paling bang? Yang barusan kita simpulkan. Taib asada apila pelajaran yang berbilang, yaitu ada lebih dari satu pelajaran, maka dia kedepankan yang lebih penting. Yang paling penting yang dikedepankan lebih dahulu. Baru berikutnya dan berikutnya.